Halo guys, ketemu lagi barengan Bang Satya. Dan seperti biasa, sebelum kalian nonton video ini, kalian wajib untuk subscribe, like, dan share ya guys. Oke, di video tutorial Bang Satya kali ini, Bang Satya mau bagikan script lagi ya guys. Ini adalah script kemarin banyak sekali yang request untuk map ya guys. Ini adalah map Doraemon ya guys, map Bang Satya pokoknya. Oke, langsung saja ke tutorialnya ya guys. Oke, yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus download ya, kalian harus download Zarchiver. Kalian bisa download di Play Store atau download punya kayak Bang Satya ini, ada di deskripsi ya, nanti Bang Satya kasih di deskripsi ada linknya ya guys. Oke, kita buka. Kemudian kalian download scriptnya, ada di deskripsi juga Bang Satya kasih di situ. Pokoknya kalian tinggal download aja, dan filenya tidak begitu besar ya guys, jadi masih ramah buat kuota ya guys. Oke, setelah kalian sudah download, nanti kalian ekstrak ya guys. Nanti kalian ekstrak ke arsip name ya. Oke, kalian ekstrak ke arsip name dan ada passwordnya. Kalian harus tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya guys. Bang Satya cuma pengen kalian menghargai Bang Satya dengan cara menonton video ini sampai selesai, dan kalian subscribe, like juga nggak apa-apa ya guys. Oke, pokoknya kalian harus tonton sampai selesai biar kalian nggak salah fokus ya guys. Oke, setelah kalian ekstrak, kemudian kita tekan lama ya guys. Ini adalah scriptnya, kita salin. Kemudian kalian masuk ke memori perangkat, kalian cari Android, kemudian kalian cari data, kemudian kalian cari com.mobile.legend ya guys. Ini, kemudian kalian ke file, ke Dragon 2017, terus ke assets, dan kalian cari scans ya, scans ini, kemudian ke sini ke Android, dan kalian pastikan di sini, kalian lakukan ini checklist dan ganti. Oke ya guys. Oke, mudah sekali ya guys. Sekarang kita masuk ke dalam mapnya. Oke guys. Dan buat kalian yang belum subscribe di channelnya Bang Satya, silahkan kalian tuh subscribe biar kalian itu tahu updatean terbaru dari Bang Satya, script terkeren pokoknya ya guys, yang beda dari yang lain, yang beda dari tetangga yang lain. Oke, okay. Maaf ya guys, lama ya guys, karena Bang Satya belum dapat rezeki buat ganti HP, masih HP yang seperti biasa, masih HP kentang ya guys, karena Bang Satya mewakili teman-teman yang mempunyai HP kentang ya, biar bisa merasakan pahitnya pakai HP kentang main Mobile Legends ya guys. Oke, kita sudah masuk di Mobile Legends-nya. Yang pertama kalian lakukan setelah kalian masuk adalah kalian setting ya guys, kalian setting di mode smooth. Oke, nah ini adalah mode smooth, kalian setting di mode smooth. Kemudian kalian setting mapnya ya guys. Kalian setting mapnya di ini ya guys, the classical place ya. Oke, okay. The classical place. Kemudian kalian konfirmasi. Oke, okay. Setelah kalian sudah setting itu, kemudian kita tinggal coba ya guys. Oke, okay. Kita coba di custom ya guys. Dan jangan khawatir, yang pasti selalu ya di bagian ini Bang Satya bakalan cepetin biar nggak kelamaan. Dan oke, okay, ini dia ya guys, ini adalah map Doraemon by Bang Satya. Ya, ini adalah bikinan Bang Satya sendiri ya guys, maaf kalau mungkin jelek ya guys. Tapi ya unyu-unyu ya guys ini. Oke, okay, kita berkeliling dulu, penuh dengan biru-biru dan hijau.
bisa kalian nilai sendiri. Mungkin kalian bisa kasih komen di bawah ya guys, tentang map bikinan Bang Satya, biar apabila ada yang kurang bagus atau masih jelek ya guys, biar Bang Satya bisa lebih termotivasi ya guys. Ini keren ya guys, mungkin kalian bisa coba sendiri, bagi yang minat ya guys, silahkan kalian download di deskripsi. Kalian bisa lihat mapnya sendiri. Ini mapnya Bang Satya bikin seunyu mungkin. Ya lumayan ya guys, karena ini Bang Satya bikin di yang versi smooth, karena biar bisa dipasang di segala HP ya guys, maupun HP kentang atau HP yang seri high itu tetap bisa ya guys. Yang pasti ini work di rank klasik ataupun custom ya guys, ini work semuanya anti error, dan yang pasti anti banned karena kita bikin script tidak merugikan orang lain ya guys. Oke, mungkin segitu dulu tutorial dari Bang Satya kali ini. Dan yang belum subscribe, segera subscribe karena Bang Satya selalu update ya guys untuk script-script terbaru. Dan kalian bisa nilai map ini, kalian bisa nilai komen di bawah ya guys, kritik pedas-pedas, gak apa-apa ya guys. Oke, jangan sampai ketinggalan video Bang Satya selanjutnya, dan Bang Satya pamit dulu dan bye-bye.